to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan ngajak kalian semua untuk keliling-keliling di sekolah aku. Dan ini kebetulan banget papa aku lagi syuting buat acara wisuda. Dan ini terakhir kali aku pakai seragam ini keliling-keliling di sekolah aku. So, langsung aja yuk kita keliling-keliling di sekolah aku. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe-nya. Oh iya, aku ngomongnya pelan-pelan ya, soalnya gurunya lagi pada rapat. Yaudah, yuk langsung aja yuk. Guys, jadi ini itu adalah kelas aku waktu kelas 6. Nama kelas itu 6 PIS. Langsung aja kita masuk. Tadaaa. Jadi ini tuh, ini meja Nashira guys. Ini meja Nashira, ini udah debu banget. Sini ini meja aku, ini meja aku. Sampai di kursinya tuh waktu itu kita coret nama kita gitu guys, biar kayak gak ketukar gitu kan. Jadi namanya masih ada. Terus dari situ ini ada locker. Tau gak locker aku yang mana? Locker aku yang ini. Tada! Ini locker aku. Tuh kosong guys, gak ada apa-apa guys di sini guys. Terus ini gara-gara pas lockdown itu kayak mendadak banget kan. Pas quarantine itu mendadak banget kan, jadi itu masih banyak yang belum diambil gitu, kayak banyak-banyak banget kayak sejadah atau apa gitu yang belum diambil, tapi aku sih udah diambil semua ya. Sini ada meja gurunya, itu ada topi ketinggalan. Kenapa siapa ini? Ada guys. Sini ada meja guru, biasanya oh ini laporan tryout kita, nilai tryout kita. Terus ini biasanya Al-Qur'annya satu untuk semua. Jadi kalau lagi gak bawa atau lagi pada, kan biasanya laki-laki pada gak bawa gitu kan kalau mau tahfiz, jadi minjem pakai Al-Qur'an ini. Oke, selanjutnya lagi. Terus ini kan kita kan udah bareng-bareng ya dari kelas 3. Dan ini pertama kalinya kita dapat on time award. Yeay. Oke, terus abis itu ini aku tadi kan udah bilang ya, kelas kita tuh sapunya tuh udah copot ya guys. Ini sapunya, jadi kan biasanya kan dimain-mainin kan sama anak-anak. Jadi sapunya tuh udah kayak gini dan pengkinya tuh udah pendek banget sampai nggak bisa dipegang gitu guys. Sini ada sejadah-sejadah yang belum diambil-ambil. Terus ini kan lucu banget ya. Ini kita kerjasama buat dekor-dekor ini waktu ada lomba sekolah sehat gitu. Ini kita dekor-dekor kayak gini. Terus habis itu di situ masih ada buku yang udah dikumpulin tapi belum dinilai gara-gara quarantine jadinya online. Ini buku. Ya Allah, buku aku mana? Hilang. Oke guys, jadi pokoknya ini oh ya ini terakhir. Padahal kan tadinya kan kita mau ujian praktek ya di sekolah, cuman gara-gara ada PSBB jadinya kan di ke online-in. Dan ini tuh udah ditempel gitu di papan tulis, kayak misalnya ini kan bahasa Indonesia, kita nyeritain tentang apa gitu-gitu guys. Terus ini ada papan tulis yang tuh biasanya dicoret-coret sama semua anak-anak. Ini sekarang udah kosong, gak ada papanya, cuman putih doang. Biasanya tuh kita tiap pagi coret-coret gitu guys, kayak main-main gitu lah. Jadi ini kelas aku, di setiap tempatnya tuh nyimpen banget banyak kenangan. Dan ini tuh terakhir kalinya aku kesini pakai seragam SD kayak gini. Mungkin nanti aku bakal kesini lagi mampir-mampir, karena sekolahku nanti ya SMP-nya deket. Jadi nanti aku bakal mampir-mampir kesini. Oke guys, sekarang kita ke area lorong. Di sini tuh biasanya kita main-main atau enggak pas istirahat kita bisa makan sambil curhat-curhat sambil nongkrong di sini. Dan biasanya kalau lagi ada porak, kita biasanya suka ngeliat ke sini sambil naik kursi gitu. Pokoknya di sini tuh tempatnya rame banget waktu itu. Thank you.
makasih udah nonton video ini dan makasih juga udah nemenin aku keliling-keliling sekolah meskipun cuma sedikit karena sekolahnya juga lagi dicat sebagian. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye, yuk kita pulang!